Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersamaku di NIMM channel. Oke sahabatku di rumah, hari ini vlog hari terakhir aku di kota Akbeh ya. Kita akan mengunjungi restoran orang Inggris. Buat kalian yang penasaran ada apa aja di sana dan menunya itu apa aja, pokoknya restoran ini restoran punya orang Inggris ya, khususnya buat orang Inggris ya teman-teman, bukan orang kayak seperti kita-kita gitu, orang Indonesia atau orang Islam. Pokoknya yang masuk situ itu semuanya agama Kristen. Kenapa aku bilang agama Kristen? Karena di restoran ini dan juga restorannya kayak seperti di atas itu, supaya tidak banyak orang-orang yang melihat, terutama pengunjungnya itu orang khusus-khusus aja ya teman-teman. Makanya restorannya itu di atas ya teman-teman. Nah, kenapa aku sebut restorannya ini punya restoran orang turis? Karena di sana itu banyak sekali botol-botol minuman dan begitulah ya teman-teman, kalau orang luar itu bagaimana sih ya. Nah, oke sobat, buat kalian yang penasaran kita simak saja yuk restorannya seperti apa. Jangan di skip ya. Nah, oke teman-teman, aku sudah nyampe. Aku sudah tadi naik ke atas karena kesusahan banget. Jadi tanganku itu nggak bisa megang kamera dan juga megang anak kecil ya. Aku suka membawa anak kecil. Nah, restorannya itu seperti ini pemandangannya ya teman-teman. Ya, nama restorannya itu seperti ini. Restoran The English Club ya. Makanya aku bilang tadi sama kalian itu ini restoran punya orang Inggris. Jadi yang datang ke sini itu cuman orang yang spesial-spesial saja ya teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam, ada bagaimana bentuknya itu ya teman-teman. Nah, bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini pemandangannya seperti ini dan mejanya juga semua itu terbuat dari kayu dan kursinya juga terbuat dari kayu. Di dan sana itu ada botol-botol minuman ya teman-teman. Sini juga ada menu-menu. Ini menunya orang Inggris, semuanya itu terbuat dari daging dan roti karena aku orang Indonesia, kan aku memesan makanan spesial Indonesia itu nasi putih dan juga sayur ayam ya teman-teman. Atau gulai ayam kalau disebutnya ya teman-teman. Nah, ini dia, ini aku sekarang sudah aku makan, aku santap karena aku lapar sekali berjalan-jalan setengah hari. Nah, setelah kita makan ini nanti kita akan lanjut, kita akan tur untuk ke Jordan. Nah, selanjutnya aku ini sudah menghampiri terminal bus ya, karena kita menggunakan transportasi bus untuk menuju ke kota Jordan. Karena kota Jordan dan kota Akbeh itu perbatasannya dan perjalanannya itu sangat panjang. Tidak panjang-panjang banget sih, cuman antaranya itu 4 jam ya teman-teman. Jadi kita harus menaiki mobil bus yang besar ini. Mobil bus yang besar ini fasilitasnya itu sungguh nyaman ya, kursinya empuk dan juga ada AC-nya dan juga aku ingin berpamitan ya teman-teman. Sampai di sini dulu vlognya MS. See you next video. Bye bye. Happy watching.